Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka khayra hadhihi al-lailah fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha wa na'udzu bika min sharri ma fiha wa sharri ma ba'daha. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah yang mana dengan limpah kurnia rahmatnya masih lagi kita diberi umur pada malam ni. Hari ni dah sampai kita kepada hari Rabu sebelah Jamadi akhir 1444 Hijrah. Masih lagi kita duk tunggu-tunggu kedatangan bulan Ramadan. Lebih kurang 79 hari kita akan sambut tetamu Allah Taala yang mulia yang nama dia bulan Ramadan, Al-Mubarak. Dan yang kita ada janji iaitu nak pertanah masjid kita iaitu dekat luar, nak baiki air, lepas tu nak katuk we ada katuk habis untuk nak we ada boleh kita semayah bulan Ramadan terawih tu dalam keadaan sejuk khusyuk semayah. Untuk imam kita kerja kira dah untuk imam terawih tu. Lepas tu apa dia hak nak we ada sepenuh nak makmu kita lain pada tu imam sawah sedak dah, iaitu suasana banyakak sejuk tenang boleh. Tu dak buat dah tu. Lepas tu siapa rasa nak nak ada seher lah nak memasukkan dari panggil duit dia taruh dalam bank akhirat ni. Sebab nak we orang semaya khusyuk sejuk, tu email pun baca yang apa relax baca sebab udara sejuk ni bolehlah hubung dengan saya ataupun kamar-kamar masjid kita yang kita kenal hak mana, rapat ke hak mana, bolehlah nak sapa bantuan dan juga khairat untuk kita nak sepenuhnya urusan kita iaitu dekat luar supaya dapat sembahyang tarawih dan iktikaf dan seterusnya lah. Lepas pada tu kita nak buka hari Jumaat ke ataupun masa-masa mana yang ramai-ramai mari tu kita boleh buka perpanjangnya insya-Allah. Itulah sebagai oiak yang sikit sebanyak dia panggil kita kang hak masjid kita di usha nak mengimarahkan rumah Allah Taala. Nak we kata kita ni tunjuk kepada Allah kata kita sayangnya kepada rumah dia, kita nak pertenang rumah dia dengan kemakan dan juga anak mamu kita kerjasama punya di khas tahun khas mereka. Khas tahun khas mereka. Tahun morning wak gapo pacok kereta baru gapo siap lah kau dah. Lek belakang pun duk sodok duk gapo. Tahun ni kita menambahkan lagi. We nambah kebaikan. Sebab dalam hadis Nabi SAW Nabi ajar orang beriman ni tahun ni hari ni kena molek pada kemarin, esok ni kena menekat pada hari ni. Maka tahun ni pun tahun baru ni kena menekat pada tahun lepas lah. Tu cara hidup orang beriman yang mana setiap hari tu kena ada kebaikan dalam hidup dia dan dalam masyarakat. Dalam hidup pun kita ada menambah kebaikan. Hari ni kita boleh mengaji ilmu yang baru. Kemarin tak ada ilmu hak malam ni. Menambah dah kebaikan. Lepas tu hak tu hak peribadi kita. Lepas tu hak masyarakat ni masjid tu hai kau nampak hebat. Sekolah tadika kau nampak jadi kau menekat. Gapo lagi hak tengah-tengah tu, hak tengah tu. Maknanya kata kita nak pertenang kau sehari kau comel. Itulah sebagai pesan dia saya pada permulaan ngaji pada malam ni. Alhamdulillah.
Malam ni kita akan masuknya iaitu Khalifah Bani Abbasiyah. Ha, habis dah Khalifah Bani Umayyah. Nah, mula yang tahu apa ambil eh? Bani Umayyah. Sebelum nak mula hak baru ni, nak minta ulang top tuan hak dulu sikitlah. Takut-takut terlupa. Mula tahu apa kerajaan Bani Umayyah. Apa? Mula dia hijrah apa? Kita ambil mula dulu. Hijrah 20 ke? Hijrah 50 ke? Nah, hijrah apa? Mula kerajaan Bani Umayyah. Lupa ke eh? Lupa ni. Oh, 40. Masya-Allah. Memang terlewat weh dah. Ya dak takak semua dah. Ha boleh. Ha dua-dua dengan YouTube dia. Nah, ha maknanya tahun 40 nah hijrah. 40 mula suk di berapa kita ngaji minggu lepas? Suk di tahun apa dah? Ha memang mau dulu kita ngaji ke. Hmm. 40 mula suk di tahun 132. Masya-Allah. Nah, jazakallahu khairal jazak. Nah, daripada tahun 40 sampai tahun 132 hijrah. Nah, kalau kira hitunglah. Nah, semuanya iaitu 92 tahun. Dah apa satu tahun dah, apa satu dah. 92 tahun yang mana kerajaan Bani Umayyah. Nah, dia bertakhta. Nah, lagi panggil apa ni berkuasa untuk meretohnya negeri Islam. Nah, kau tu tu siapa kepada tiga tawik dah dah. Asia, nah Asia, patu Europe, patu Afrika. Nah, tiga tawik tu di bawah kerajaan nama dia kerajaan Bani Umayyah. Nah, di situ kata mula di dia tu, mula di khalifah mula-mula nama Muawiyah bin Abi Sufyan. Akhir dengan khalifah Marwan. Nah, Marwan yang kita mengaji pada pada minggu yang lalu. Habis itu. Nah, tu antaranya yang kita boleh faham dan seru. Nah, kerajaan Bani Umayyah. Malening iaitu kerajaan Bani Abbasiyah. Tukar ni panggil Raja Wong. Nah, Raja Wong ni bukan sekadar kata hak negeri Islam, Raja Wong hak negeri lain pun ya tukar sama juga. Nah, sehingga hak negeri Thai pun serupa juga dah. Raja Wong hak dulu nah nama go lain siapa hak lah ni Raja Wong Syakri, learning tu dah. Tukar juga orang panggil tiap-tiap Raja Wong tu. Nah, kalau lah orang panggil kok Cina kan Raja Wong apa Han, Raja Wong apa Mencu lah, gapo lah. Dia panggil Raja Wong, Raja Wong yang bersilih tukar berganti. Baik. Iaitu nama mula-mula khalifah yang pertama daripada kerajaan Bani Abbasiyah, nama dia Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim. Orang panggil pendek-pendek dia Abdul Abbas. Abdul Abbas. Nama dia Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim. Dia daripada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab suk di dia ni, suk di Abdul Muttalib ke? Abdul Muttalib cikgu Nabi dah. Tok Nabi. Ya. Dijumpa dengan Nabi di tok. Nama dia Abdul Muttalib. Apa kalau kira dengan Abdullah bin Abbas ni, iaitu dia ni cucu apa cicit. Cicit kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni seorang sahabat yang terkenal lah. Yang terkenal lah. Yang alim ilmu ke apa Ibn Abbas ni? Lulut tu. Yang alim ilmu gapo Ibn Abbas?
ilmu hadis ke, ilmu fiqh ke, ilmu sejarah ke, ilmu gapo hak dia tu, nah dia panggil Chewchan Abdullah bin Abbas. Kalau nak tanya hak ilmu gani, kena tanya Abdullah bin Abbas. Ilmu gapo? Ana bela. Jawab sikit. Ya, Chewchan ilmu gapo? Sebab sahabat sore-sore ni dah, ya tak serupa hak dia tu, dia panggil Chewchan tu. Hak dia jadi ahli dia panggil. Nah, hak ni bijak hadis. Hak ni bijak fiqh. Hak ni bijak tafsir. Hak ni bijak Quran. Jadi, nah, tiap-tiap orang tu tak serupa. Eh, Nabi tu makna kata bina sahabat saat ni tu orang yang ada kebolehan berbagai-bagai kebolehan. Okey, kata pandai pekoh belako dok, leh sahabat Nabi dok. Ada hok ni pandai gol ni, hok ni pandai gol. Ha, jayalah Nabi ajar tu. Leh Nabi seorang yang ajar tu. Leh tapi jayanya cetak sahabat dia tu berbagai-bagai ilmu. Tapi ambil laksudnya, gapo laksud hak Nabi ajar? Laksud Quran dengan hadis lah. Hak tu laksud hak besarnya. Nah, laksud orang panggil hak ton cabak hak Nabi ajar Quran dengan hadis. Tapi daripada dua dua laksud ni lah, iaitu bertubiknya sahabat pun kepandaian tu Nabi berapa ilmu yang berlain ni. Biar nak awak ni Abdullah bin Abbas bijak ilmu gapo? Waktu dia boleh sikit. Hadis. Hadis. Hadis ni Abdullah bin Umar. Tiap-tiap orang tu ada hak yang bijak. Hadis ni kena wi ke Abdullah bin Umar. Wi dia. Abdullah bin Abbas ni ilmu lain. Ilmu ala dia awaklah. Ala dia awaklah. Tak dia awak saya cenderui. Banyak lagi soalan nak tanya sawase. Abdullah bin Abbas bijak ilmu tafsir. Orang gelar dia terjemah Al-Quran. Ahli yang terjemah Quran, tahu belaka kata ayat ni turun mana, sebab gapo turun, turun kepada siapa. Habis ilmu duk dia. Cukup. Ni ribu ayat lebih ke? Anu ayat mana? Dia boleh ayat sasa. Fatihah tu turun tengah Nabi duk mana? Surah Kahfi tu turun kepada Nabi duk mana? Jawab soalan biar mereka tanya dia. Sebab gapo turun mari Surah Kahfi? Ni seorang alim yang mana dia tu di gapo dipan oleh Nabi. Nabi pan. Nabi ni yang pan sahabat dia, pan. Yang bina, yang cetak sahabat dia untuk nak jadi orang bawa ilmu lepas pada dia wafat. Sebab dia tahu kata dia mungkin kata duduk sama siapa kiamat kan, dia akan mati, dia akan wafat, maka dia kena pan orang sahabat-sahabat lah tolong sambungnya sebab ilmu agama Islam ni kepada orang seterusnya. Kita pun supong kita ni kita ibu bapa ni kita tak ada anak ada cucu ni, kita kena pan anak kita. Benda yang kita boleh pan dia, boleh cetak dia untuk dia boleh bawa lagi pedah kepada masyarakat lepas kita mati. Tu makna kata hak cara Nabi ajar tu. Bukan kata kita mati kat sub kita lah. Kepandaian kita tu sub sekat ayah je. Tak siapa aku anak kok cucu. Rugi. Pakat mikir belaka weh. Pihak ada kepandaian ke apa yang boleh buat jasa baik masyarakat, ajarlah anak cucu je tu. Yang ni mati dia, mati ilmu sekali dengan tuan kat. Tak ada orang nak sambung. Yang ni sama sekali. Tengok Nabi buat contoh ni. Baik. Abdullah bin Abbas
Jadi khalifah yang pertama Bani Abbasiyah ni iaitu kena ciciknya. Cicik kepada Abdullah bin Abbas. Kena ngana dengan Nabi Abdullah bin Abbas ni? Kena tanya soal. Kena waris pasal mana dia dengan Nabi? Buat dara dengan anak dara ke? Ataupun kena sepupu ke? Ataupun pak sepupu dengan anak sepupu ke? Kena ngana? Kena ngana? Sepupu lah pak orang bahari ayat tu sepupu. Sepupu Abdullah bin Abbas ni sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Abbas ayah dia tu iaitu adik-adik dengan Abdullah ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abbas tu abai kepada Abdullah. Maka lah anak kepada Abbas tu iaitu Abdullah kena sepupulah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah kenal. Nah, sahabat ni jadi ganda dengan Nabi, pada jadi sahabat dah kita kenal lagi, kata dah dia ada hubungnya waris pasal mana dengan Nabi. Baik, kita pergi lagi. Jadi Abdullah bin Muhammad ni saya nak minta panggil Abul Abbas lah. Sebab nak jadi mudah kita nak sebut Abul Abbas. Nama khalifah yang pertama daripada kerajaan Bani Abbasiyah. Jadi dia ni di lahirkan pada tahun 108. Jadi khalifah tahun 132. Jadi khalifah umur berapa? Ke pi 108. Dai pen khalifah pi 132. Tok long dia jadi khalifah umur berapa? 24 tahun. Masya-Allah, amin. 24 tahun sahaja. Mudah teh. Kalau kita nak bocok paling jati nak cari kerja belah-belah kalau orang ngai lawan ni nak 24. Cari kerja cari bini ke tu 24 ni. Dia tu jadi khalifah pula dah. Jadi khalifah pula dah. Dia panggil muda-muda jadi khalifah dulu. Sebab apa? Sebab orang panggil orang muda ni, dia cara mikir dia, gapo dia ni dah. Tak sampuk dah serupa dengan orang yang umur banyak. Dia cergah dia. Mikir kau ni. Tengok tu Muhammad Al-Fatih yang kita duk dengar sejarah kan. Dia buka apa ni? Dia buka Konstantiniah. Iaitu Istanbul lah ni tu. Buka tekoh dia umur kau apa ni, dia jadi khalifah umur 18 lah. Dia buka Istanbul tu lebih ke 22 ya umur dia buka lah. Jadi metap dia buka Istanbul 22 lah. Nak ayat tu dah orang muda ni dah kita kena guna, kena molek cara ke dah. Biar ni kita pan dia molek ni dah, dia boleh buat banyak jasa ke masyarakat. Kita saya ke orang muda-muda tempat kita learning kadang-kadang tidak digapo diterbiah, diasuh untuk jadi orang yang buat jasa dan buat faedah ke masyarakat. Jadi alat demo lain jadi mangsa. Jadi orang panggil jadi tak ya septik lah, jadi tak gapo nama yang panggil gapo ni, jadi dijadikan mangsa. Sedangkan kalau kita ambil cara molek orang muda-muda ni, masyarakat kita akan berubah banyak. Ada pepatah ulama kata dah, mu nak tengok kata masyarakat ni 10 tahun lagi, 20 tahun lagi nak jadi macam mana, nak maju ke nak mundur, nak naik ke nak turun, mu tengok yang muda lah ni. Mu boleh baca dah. 20 tahun lagi, 30 tahun lagi nak digapo masyarakat tempat mundur. Baca. Ulama dah, orang ahli sejarah dia wi berpatah. Wi panggil gapo ni, satu kamkom dia panggil. Tengok. Boleh ukur dah boleh-boleh. Supaya kita nak baca ukur anak kita lah. Umur 15, umur 20 ni, jadi macam mana kita boleh baca dah boleh-boleh 40, 50 ni. Kita nak boleh tupai dia ke dak ke? Okay, kita buat sikit kepala dengan kita, sikit kepala pas kita pula. Baru boleh baca dah.
umur 20 je duduk, duduk ke besar mana boleh baca sampai 40-50. Kalau tekoh 20 ni makna kata duduk deraka aku kita dah lawan mulut nak hari dah. Ah bacalah bla-bla atau kalau aku umur 70 ya ya baru ya, ya 50 ya 45. Nah aku duk jadi sakit duk atas katil pupa titik gak. Nah tak ada pada kat aku langsung duk rasa. Tekoh aku duk sihat molek ni ayah duk sihat molek lagi ni pun duk deraka mulut main-main dah. Nah duk lawan mulut pagi petang dah. Pakal kita duk sembing atas katil ya nak cara kita. Baca boleh. Tapi ada boleh hadiah balik tu ada. Nah, tapi persen dia panggil persen. Kita kecek hak persen suan mah. Kak biasa balik tu ada. Tak ada pelak apa tu hai boleh buka orang okay, ni. Tapi nak ayat ada. Nah, hak kita nak baca masyarakat ke nak baca masyarakat anak kita ni, kita boleh nampak dah. Nah, boleh mikro dah boleh-boleh dengan tak ada hak dari adilah. Allah. Nah, tu mana kata kita kena dah buat nah ulang kaji semula. Nah, kecik hak pemuda semula. Nah, ni wan sauti song hak makara ni wan dek ni pokok dah. Ni masa mana ni kita nak bina yang bukan sekolah warun, budak wan dek nah. Nak jaga masa mana budak lawa yang budak yang nah tidak di nah dimusnahkan oleh sengwet lama tepi dia. Tu. Nak buat rana yang di budak nah yang duduk dalam masyarakat yang mungkin banyaknya maksiat, banyak benda tak molek tapi dia boleh jadi sepunggak ikan yang dalam laut. Eh, ikan giri, nah, ikan selah kuning, ikan kembung, ikan ayo. Nah, kita duk makan tu, masing ke tak be? Masing tak orang panggil isi ikan tu? Tak. Padahal dia duk leh, dia duk mana dia duk? Lauk masing. Nah, tapi tak ada seru masing lauk tu, ala tubuh dia leh, ala isi dia tu. Waktu nak. Nak situ. Nak buat kan orang budak, orang wairun. Pas kita itu wadah ni pun, tidak jadi nah panggil apa terpedaya dengan suasana tepi kita supaya ngak ikan dia boleh jaganya manis nah, manisnya orang panggil isi dia tu lah tidak diseru oleh nah air masin sedikit pun tidak nah. Kalau dia dah hidup lagi tak seru cerak masin masuk dalam nah isi dia malaikat yang mati dah eh nak mau igat ikan dan mau igat mari wak ikan bekok ke wak kering ke ada arah yang mati dah ha kalau dia hidup dia dak jang we we masing tu masuk dalam tubuh dia walaupun dia duduk dalam air masing yang kecil nah yang mula-mula mak dia tu nah ibu dia tu anak dia dah telur dia siapa orang kelaut gigat dia tu dah berbulan-bulan bertahun-tahun tapi dia nak jaga lagi nah manis dia daripada di nah dirosakkan oleh air laut masing. Nah tu kita buat soalan sah. Nah one day hang chat ni nak mari satu pair. Tak buat saya mana. Nah tapi bukan sehari itulah. Nah tu dia panggil nah kita kena buat semua. Nah dan bina semua ha anak cucu kita, pemuda-pemudi kita. Nah. Baik. Nah kita pergi lagi. Jadi dia ni nah jadi khalifah nak umur 24. Nah, umur 24. Dia di apa ni beri baiat nah di ni kota Kufah. Nah, kota Kufah. Nah, di Kufah. Nah, habis itulah daripada kerajaan Bani Abbasiyah ni dia tukar tempat mengluang dia nah kepada Kufah. Nah, kepada Kufah. Eh, zaman Umayyah ni dekat mana zaman ni Umayyah? Bani Umayyah ni dekat mana mengluang ya? Eh? Mesir. Okey. Okey. Ha. Iraq. Iraq ni ya, ya luar tu Iraq tu. Ya ada Kufah, ada Basrah deh, ada Baghdad. Semua tu Iraq belaka tu. Di Kufah. Ha, Kufah juga deh. Tu hak tulah dengan hak Bani Abbas ya. Kerin tu. Eh? Suria. Ha, Suria ni ha, jauh sikit dah. Ha, jauh sikit tu. Di Suria. Di Suria. Nah, di apa dia? Suria tu. Ha, bandar apa bandar Suria? Damaskus. Masya-Allah, Damaskus. Masya-Allah. Nah, jazakumullah khair. Betul. Di Syria, nah Damaskus, Damaskus. Sebab Muawiyah tu dia masa dia apa ni
masa dia apa ni dia jadi madhab tu dah. Zaman Uthman bin Affan jadi khalifah, dia itu nah duk jadi madhab yai di Syria Damaskus. Habis tu tahan amnak dia tu duk di Syria. Nah duk Damaskus. Nah bo dia jadi khalifah, dia pun tukar mengluang daripada nah apa ni dulu zaman Nabi Madinah dah, Madinah. Lepas tu nah zaman dia tukar mai duk di apa ni Damaskus, Damaskus. Pak tahan amnak dia tu, dia duk jadi madhab tu. Nah ramanya orang panggil ya, orang besar-besar yang dia duk nah duk boleh kum dia dia awak dia. Ha macam mana dah. Dia tahan siang tinggal dia tahan siang tahan amnak dia panggil. Dia tu Damaskus. Habis tu nah kalau kita pergi di Suria nah adanya masjid yang tertua nama dia Jami' Damaskus. Nah masjid Jami' Damaskus. Ayuk dia 1000 tahun lebih. Sebab dibina oleh mandi apa ni khalifah Muawiyah. Ha masa dia di khalifah tu yang mengluang dia duduk situ dia buat masjid Jami' yang tertua sekali iaitu Jami' dan Damaskus. Lama pada Jami' nah Azhar nah Jami' di Mesir lagi dah di Azhar lagi sebab nah orang panggil Mesir tu lepas pada dibuat dah di Damaskus dah. Dah tu mana jauh we paham molek kata apabila dah Bani Umayyah ni dia tukar tempat. Ha Bani Abbasiyah. Nah Bani Abbasiyah dia tukar hidup di Kufah. Nah Kufah. Ha tukar tempat dah. Untuk apa dia? Sebab dia tahu kata Damaskus ni tahan amnat hak hak apa ni Bani Umayyah. Ha gitu pak demo kan. Amokhe dan guling demo lah. Ha yang jaga juga fok-fok ni. Apabila dia ni kerajaan baru maka dia kena tukar dah mengluang daripada hak kerajaan dulu tok tu mari jadi tempat yang lain. Ha dah tu cara strategi. Dia pergi bacalah sejarah-sejarah Rasulung mana hak pok krong tu dah dia tukar mengluang nah daripada situ pergi sini daripada sini pergi ke sana. Nah untuk nak jaga strategi di nah zaman dia. Jadi duk di Kufah. Nah, sebenarnya kita undur sikit dah. Belum pada dia nak jadi khalifah ni nah Abdul Abbas ni dia telah ada sepanggil satu nah pakat teh dia panggil wang pen dah nah sebelum pada nak jadi khalifah ni dia wang pen dah 4 tahun memanglah nah kita nak berjaya satu-satu perkara ni bukan kata mikir hari ni esok jaya lalu dah tak mungkin nak jayakan satu-satu nah dia panggil apa tahap ni dia kena adakan wang pen nah yang amatnya rapinya dan susunnya susunnya yang amat bijak dalam kita wang pen. Tak okey kata kita mikir hari ni esok lusa jadilah lalu kita mikir dah. Ha payah tu pasal tu tu. Nah sebab nah dalam kita nak bina kan tamu benda besar. Nah supaya bani kalau anak. Nah anak nak we ada hafiz Quran. Pakai masa apa hari abek. Lama. Kita tak tu anak kita nak we ada hafiz sore. Kita kena pan dia lama anak. Ah ngiling dah. Ngiling. Ha, nah. Tu baru mikir anak sore baru bukan dekat negeri dah. Dan negeri dekat kecil ni ni. Nak bina negeri baru ni. Nah, kena makan selama anu. Lama ada buat anak dia tahfiz lagi ya. Nah. Nak bina anak jadi hafiz sore tu lebih mudah pada bina negeri. Ni bina negeri ni. Nak lom dah tebang dulu, nak bina dah tebang baru ni. Aish. Bukan masuk sahur oh, nak mikir jaya. Tak. Pekerja hafiz sikit lah. Bawa balik baca berita tu. Tahun-tahun dulu lah. 2565 tu. Nah, 2022 tu. Negeri Turki lah. Turki kita ni. Boleh panggil mengeluarkan hafiz Quran sebanyaknya 9,000 orang hafiz Quran. Masya Allah. Kita dengar apa kita panggil tak bunyi lah. Tak bunyi lah. Eh udara ni jadi ya wak weh. Nah, ya ya dah aku nak bina generasi generasi hafiz Quran. Eh, hafiz Quran. Ha, maka jaya dia buat dalam setahun tu dah. Dia boleh bina hafiz Quran 30 juz 9000 orang. Ah. Buat harpe apa pula lah lah dah. Eh, tapi jaya dah sampah dah dan pun nah samluat tu baik dah. Pun ngan antara pun ngan Chin Bodeng hak Urdogan iaitu boleh nah mengeluarkan hafiz Quran daripada orang Turki sebanyak 9000 orang hafiz. Ada apalah kerajaan lagi dah. Ha sutih masjid, sutih sorry hafiz. Ha dan masjid dan hafiz. Ha kita nak bikin awak ni tahulah tanggung mana buat kita ni.
masjid dalam negara kita ni lebih kurang ni atas buah masjid dah. Ha, ni atas buah masjid. Dah tani juga atas lebih. Nah, ha, jalan pula 5600. Capur 3 cawak ni dekat-dekat 2000 masjid. Nah, 3 cawak ni. 2000 masjid. Nah, yang daftarlah. Nah, yang daftar dengan majlis. Tak ada kira hak pasal balasah ke apa, tak kiralah, dah kira masjid. Nah, ada tabian dah. 2000 masjid lebih kurang. Nah, kalau orderan wak mila ribu orang dah dah. Boleh hantar kita 2000 orang. boleh jadi satu hafiz, satu masjid satu hafiz Quran. Tapi dia datang lah pak itu, dia nak pak yer dulu dah. Pak itu kena wak pak itu ni. Semana nak wak. Tapi lah ni pun masya-Allah, nah kita tengok sekolah-sekolah pun ambil berat dah. Nah, tahfiz sains ada semua dah sekolah-sekolah tu. Ngaji witiasat tapi hafiz Quran. Okey. Nah, hak pasal hafiz, hak panggil luar-luar pun ada hafiz nah. Hafiz apa ni digoloklah di markah yalalah di mana dah. Dekat-dekat kita ni gapo albayalah gapo dah. Dok cetak-cetak orang hafiz Quran. Nah, di sekolah-sekolah agama kita pun ada yang panggil halaqah-halaqah Quran untuk nak cetakkan hafiz. Ni cuba nah kita bakat wak. Tak apalah dah. Hak dia ni sebab kerajaan sendiri yang buat kerja kan. Orang ni patah nanti berdiri sendiri. Orang panggil nayubah dia, depan budak dia. Nah, kita ni sekadar kita mikir macam rakyat ni, sekadar boleh buat. Ya, dia boleh 9,000. Kita boleh 90 tak apa dah. Tak apa dah. Dah, gue sok kosong gue kau. Nah, dia boleh 9,000 setahun, kita boleh 90 orang setahun. Alhamdulillah. Nah, tak ada tempat kita. Nah, orang panggil, nah, geng kita cemok ni ya. Ya, tu nak ayat tu. Nah, hafiz tu, nah, selis sikit. Tu nak ayat tu. Nah, nak buat gapo wijaya ni, dia bukan kata mikir hari ni esok nak wijaya lalu. Dia kena wang pen wirak kau wia di pen rebuk. Nah, ni supo-supo. Nah, 4 tahun belum pada dia nak guling kerajaan Bani Umayyah ni, dia wang pen dah 4 tahun. Cara dia ni ada. Nah, dengar rekah ya. Cara dia ni dah. Dia cara dia sebar idea. Nah, idea kau rakyat lah kata. Orang yang patut jadi khalifah ni kena daripada anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha, ya sebab waktu tu saya. Kecek dengan orang rata-rata dah. Khalifah yang jadilah ni tu bukan keturunan Nabi ni. Nah, kita kena ambil orang keturunan Nabi bagi jadi khalifah. Ha, payah senalah orang dah ada, kalingan senalah dah dah. Aku nampak yang ni. Ha, kau duk orang panggil, duk ajak orang we nah pakat sokong tu dah. Oyak kata, kita kena cari orang yang di khalifah daripada anak cucu Nabi, patu yang ni patut yang di khalifah. Sebut nama dia dah. Ha, sebut nama. Ha, sebut nama dah. Sebut nama sebenarnya hak demo setuju mula-mulanya Muhammad bin Ali. Nah, Muhammad bin Ali ni ayah kepada Abdullah dan Abdul Abbas, sok khalifah lah ni tu, ayah dia. Hak mula-mula kau duk wang pair tu senda nak wei ayah dia yang jadi khalifah. Iaitu nama dia Muhammad bin Ali. Dan Muhammad bin Ali ni cucu kepada Abdullah bin Abbas. Ha, Abdul Abbas ni cicit dah kepada Abdullah bin Abbas, cucu nampak dia. Tapi dalam cung duk wang pair tu dah, duk wang pair pak dang duk pasal hajak orang mari sokong fak dia tu, pecah buku lah. Ada khalifah hak Wan Umayyah tahu kata demo ni wang pen nak guling kerajaan dia. Khalifah konsultai hak Bani Umayyah tu nak nama khalifah Marwan tu, dia tahu kata fak ni nak wang pen duk sebar orang panggil neo kid, kata orang yang ada khalifah ni kena keturunan Nabi. Dia pun cek tahu nah. Kata demo nak latihnya Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas ni jadi khalifah nak lom kerajaan fak dia. Dia pergi cari jumpa igak boleh kat kok. Habis je lah panggil wang pen nah, wang pen dah cekak dah tapi pecah nah, rahsia tu pecah. Pecah tu nah, mungkin ada orang hak nah, orang hak pasal jadi silap boleh jadi pecah ni nah. Ataupun orang hak pasal duk nah, duk buat kerja hak pasal wang pen tu pasal mulut pasal tak ada duk, ada zik mana kecek kata ha ni lah selerok siapa demo berita. Mana kata kena kutip nah. Muhammad bin Ali hak demo wang pen nak ada khalifah tu kena bunuh. Lepas tu lepas pada mati Muhammad bin Ali,
Tengok atik pula nah, orang yang main gati dia nama Ibrahim. Ibrahim ni nah, Ibrahim jadi anak kepada Muhammad bin Ali tu. Ibrahim tu tok Ibrahim pula. Bo Ibrahim tu tok dia tu pecah pula buku nah, sampai kepada Marwan pula. Marwan pun hantar orang pergi igat boleh bunuh pula mati dua orang. Tengok tu bukan main tu. Pula boleh naik ni lah. Mati dah dua orang hak jadi kandidat dia panggil Wati. Pak Wati tu pop kat kepala pop pop. Ah kata sudah. Eh susuknya eh mari jaya dengan nah hak nah Abdullah bin Muhammad hak ni. Nah, jaya. Nah, sebenarnya itu tahu dah. Nah, Marwan tahu kata demo nak nah latih Abdullah ni jadi nah khalifah pun nak lom rajuang kok yo. Tapi Abdullah ni wai tua tan lari. Lari. Nah, lari pergi kepada Kufah. Ni Kufah. Nah, pergi kepada Kufah dan dia nah pakaknya nah pakak orang Kufah ni untuk nak lawannya dengan Marwan. Maksudnya orang Kufah ni ada dah satu kelumnya yang mana sedia nak nah nak akad nah anak cucu, anak cucu Nabi jadi khalifah. Ada orang panggil Hendur dengan Udum Khan ni. Maka Marwan pun nah nah nak atar orang mengigatnya Abdullah bin Muhammad alik orang Kufah pun tak jauh nah lawannya. Pakak kekan tosu dah dua kontak. Sebab orang Kufah sokong nah hak sokong dia ni pun ramai juga nah berpuluh-puluh ribu juga. Tahu perilah. Perih tu dah akhir sekali peperangan saat ni alik Marwan khalifah Bani Umayyah tu Allah. Allah. Nah Allah tu nah tahan dia mati ramai dia lari. Nah lari nah demo ni pun hamba. Hamba-hamba dia di Mesir tu. Nah dia di Mesir kat kok nah kat kok dia di Mesir. Jadi Marwan ni dia pun nak kat kok dah dua orang lah. Kat koknya nah apa ni Muhammad dengan Ibrahim. Nah maka hok ni ambil klik. Nah apabila ya Allahnya peperangan demo ambil klik kat koknya khalifah Marwan khalifah terakhir daripada Bani Umayyah. Duk main balah lagi mari tu. Nah gila nak naik sana ni tu kena bunuh dulu lah. Bohok ni Allah kawin bunuh klik pula. Tu mana kata sebab itulah antaranya nah ulama ataupun setengah ahli sejarah dia gelar kata Abdul Abbas ini digelar sebagai As-Saffah. Nah Saffah ni ulama ada dua tiga pendapat lah kata makna gapo Saffah. Hak mula-mula ni iaitu Saffah maknanya orang yang sukanya tumpah darah. Orang sukanya kat kepala orang dia panggil Saffah. Orang cop lang leut. Ada juga makna tu. Sebab apa? Antara sebabnya nah iaitu hari dia jadi khalifah tu dia sangkit ramanya keturunan-keturunan Bani Umayyah. Nah jumpa anak cucu Bani Umayyah mana kat sekok be. Dino yatim pun tak kira. Nah bahkan siapa nah ada sejarah kata berpuluh-puluh ribu orang dia bunuh. Nah pada hari yang dia tu dia jadi khalifah dia tubik oleh paham sang suruh kep hai mut le. Takut eh mari dia guling kerajaan dia semula pula. Ni panggil satu gelaran ya yang ulama wi kata ahli sejarah kata As-Saffah nah Abdul Abbas iaitu sukanya tumpah darah nah Saffah. Tapi ada suruh kata Saffah di sini bukan ditumpah darah situ tapi dia tu orang sukanya bagi duitnya. Nah sukanya ambil duit daripada Baitul Mal so, wi kepada rakyat nah yang susah yang miskin untuk fak dia tu adanya nah ciwit perapin ju tidi kun. Makna tikah gua parok gua tu. Kau ning dalam ngedi ni ngebuak. Orang suka derma duit Saffah. Saffah mana kata ikut duit masuk pak we halu. Siapa pak masuk dalam poket hello lalu. Tu mana Saffah. Juga satu daripada hak ahli sejarah wi kepada Abdul Abbas. Dualah mana kata kalau alik orang hak pasal setuju dengan dia, dia pasal makna As-Saffah ni iaitu yang suka derma, suka sedekah. Tapi kalau orang hak pasal anti ni lah, hak tak setuju mana dia wi makna Saffah ni yang suka tumpah darah. Biasa itulah kadang-kadang dalam sejarah ni dia duduk di orang tulis tu dah, dia nak tulis ni mana. Orang tulis surat dah. Nak tulis ni win apa molek jadi praik ke win apa jadi nah jadi orang jahat dah dia boleh tulis ya makna nak pasal tu boleh tu antara benda yang kita jumpa dalam kitab ni dah
dua ahli sejarah pecah dua. Nah, katanya Safah iaitu suka derma duit, nah, tolong rakyat. Dan satu ahli sejarah kumpul lagi, satu kelum lagi kata Safah yang suka duk tumpah darah kat kepala orang hak lawan dan tidak sokong dia. Yang pentingnya dua-dua sifat ni ada ada dia dua. Tumpah suka bunuh orang pun ada sebab dia tahu pasal biar lawan dia atau tentera lagi kat kau dah. Nah, dan nah, dari segi bawah dia pun supaya juga tahu kata orang susah mana, rakyat dia ada ke apa ni, kesusahan ke payahan mana, sapalah duit bantuan dia, sapalah dah. Gitu. Ah, dah mana kata kalau kalau perhiasan ni ya, sama dia ni ada dua sifat yang baik. Nah, ada satu sifat yang baik, satu sifat yang kurang baik mana. Nah, suka sedekah, suka nak tolong rakyat dengan duit hak negeri. Yang keduanya biasa suka nak nah tumpah darah untuk nak nah wira anaknya, nah wira dia habisnya orang okay, yang duk lawa dan detail dia. Nah, dah. Baik. Lagi-lagi nah. Satu kali nah apabila dia di khalifah saning nah, dia pun we orang panggil perasai. Ha nah, ya sepeng khalifah dululah. Nah, bo jadi khalifah apa dia akan perasai nah sepatah dua. Nah, supaya Abu Bakar pun masa dia diberi baiat jadi khalifah, dia pun kecek nah, kita masa kecek sikit. Ha nah. Antara khutbah, bagi khutbah nah perasai hak nah, hak Abu Abbas As-Saffah ni nah dia nah mulalah alhamdulillahillazi nah ya puji Tuhan dulu gapo dia tu. Lepas tu dia mula kecek kata ha segala puji bagi Tuhan yang pilihnya nah, yang pilihnya ahli keluarga Nabi, keturunan Nabi untuk jadi orang pemimpin negeri. Ha mana kata seolah kata kecek masuk kau kang dia lah dah, sebab dia keturunan Nabi ya. Alhamdulillah yang Tuhan akaknya orang yang layak jadi khalifah iaitu daripada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha nah, baca apa dia? Nah, dia baca ayat Quran yang kecek ha ahlul bait. Nah, dalam ayat Quran ada kecek ha keluarga Nabi nah Muhammad nah sallallahu alaihi wasallam. Ya kak ayat. Nah, 7-8 ayat yang dia nah khutbah dalam tu tu sebut ayat Quran ha kemuliaan keluarga Nabi. Ya kak ayat. Eh, maka dia pun sebut sikit kata eh, setelah mana Nabi wafat ni ada daripada kumpulan-kumpulan yang bukan daripada keturunan Nabi cuba nak rebutnya kuasa. Ha, yang maksud dia tu iaitu Bani Umayyah tu. Ha, sindir-sindirlah. Oh, ada kumpulan yang nak rebut kuasa. Sebenarnya nah orang yang patut jadi khalifah lepas Nabi ni keturunan Nabi lah. Ha, nah Abu Bakar keturunan Nabi, nah Umar keturunan Nabi, Uthman keturunan Nabi, Ali keturunan Nabi dan macam tu. Nah, Bani Hashim belaka tu. Tapi lepas pada tu tu. Ha, Muawiyah lah, gapalah yang maksud dan mondinya. Bukan daripada keturunan Nabi ni. Nah, yang mon ni kacau duk rebutnya khalifah daripada nah anak cucu Nabi. Ha, tapi nah, Tuhan wi lah masa satu ketika pada fakir. Maka satu hari ini Tuhan telah nah balah dah fakir. Ha Tuhan telah rebut dah kuasa fakir dengan wi kami boleh naik. Ha kecek mana kata nampak molek dia lah. Ha hari ini habislah masa fakir tu. Ha 92 tahun duk nah rebut kuasa dia panggil. Ha hari ini nah kuasa duk dalam tangan orang yang ada kelayakan sungguh dah. Orang hak sekukuan sungguh dah iaitu aku ni dari anak cucu Nabi. Ha nah Tuhan telah kembalikan dah hak-hak kami yang pernah di nah dibuat nah zalim oleh demo. Ha dulu kami tak boleh ada nah tak boleh bersuara lah. Kami anak cucu Nabi. Nah bukan fak demo lain di khalifah gak tak ada hari lagak heran langsung nah fak kami ni. Tak ada wi orang panggil nah apa ni amnak langsung ke fak kami. Jijak kami tanpa kami tak ada nah kiyu dalam sangkum tak ada. Ha, kecek lah boleh. Kecek seolah kata nak nah nak kritik tamnik kerajaan yang dulu-dulu. Ha, dah. Maka hari ini kami telah jadi kuasa dah, ada kuasa dah. Maka kamulah yang paling baik, yang paling orang panggil gapo dia? Mulianya. Nah, yang mana kami akan nah kami akan nah apa ni tunaikan segala hak-hak kamu.
Maksudnya fakmu sokong kami ni betul dah lah, kena dah fakmu sokong kami ni. Eh, maka kami akan muliakan juga kamu. Ha, top 10 lah buat demo sokong awal. Awal pun nak dulu fak demo. Ha, yang kecek depan hak baiah dia lah. Ni hak baiah dia ramai-ramai. Eh, lepas tu aku pun nak tambahkan lagi lah. Nah, duit yang mu boleh daripada kerja air dulu tu mu boleh dah dulu dah. Kami nak tambah lagi nah, 2 randa, 3 4 randa lagi. Masya-Allah. Maksudnya nah perakat dalam Yobal kata nak tambah nah kancul dia daripada kerja air ni lebih pada hak kerja air dulu dia wi. Ha, kalau dulu wi 1000 sebulan, kami nak wi 2000 sebulan. Eh, kalau dulu wi 5000, kami nak wi 10000. 2 randa daripada hak kerja air dulu. Ha, cara nak Yobal yang kecek tu. Nah, ha, maka nah tengoklah apa yang aku kecek ni, aku nak buat suruh kedak. Nah, sebenarnya akulah As-Saffah, akulah orang yang paling bawah sekali yang nak nah, tolong kepada fakmu rakyat-rakyat aku semua. Ha, ni dia kecek pada dia masa dia di khalifah hari mula-mula. Nah. Lepas tu nah, apabila di situ nah adanya sejarah kata nah, masa yang di khalifah saat ni, negeri Islam ni banyaklah nah orang panggil lawan dia tak terima dengan nah dengan apa ni kan ken kro amnat hak dia. Termasuknya kerajaan Islam ni nah di Spain, di Andalus. Di Andalus tak jauh nak duduknya kerajaan Bani Abbasiyah. Tak jauh. Sebab Andalus ni di apa ni di bina oleh kerajaan Bani Umayyah. Nah di Spain tu dah. Tengah jedah Spain tu, Islam siapa di Spain dah masa zaman Bani Umayyah. Jadi antara nah negeri hak asal nak taat kepada Abbasiyah ni iaitu di Andalus. Ha, pecah pok dia, pecah. Ha, tu jadi negeri Islam mulanya berpecah jadi berpuak-puak. Nah, Abbasiyah ni duduk di Kufah. Nah, duduk di Iraq ni Kufah. Nah, lepas tu nah Umayyah nah hak dulu hak panggil kerajaan Andalus nah Spain hak dulu tu ya tak yang merap nah kerajaan Bani Abbasiyah yang kata kami masih lagi bersama dengan Bani Umayyah. Pecah. Mula pecah situ lah. Nah, tapi nah dalam keadaan yang pecah saat ni tu nah Alik ni pun usaha juga lagi duk lawan tu nah hantar tentera tapi nah tidak jaya nak perap. Apa antara sebabnya? Sebab ya adanya nelakoh nah laut. Kalau macam tang bok ni tak dia dah usah dah. Hak ni dia kena lakoh laut. Morocco tu ni Morocco dah. Nak lakoh ke Spain tu ya ada laut dah, Tele Mediterranean. Dah maka nak hantar tentera ramai-ramai siapa berpuluh-puluh ribu ni naik perahu pergi perang kat sana ni tak ada kuasa nak buat. Sebab satunya nak pakai perahu banyak benar dah nak akut orang berpuluh-puluh ribu orang ni. Bakal hantar sikit-sikit nah 4-5 ribu orang 10 ribu tak ada menu dan menu ramai dah tunggu di tepi laut dah hari pak pom hari pak pom. Tak ada naik tebing lagi nah panah demo dah apa ni orang panggil apa ni lepang apa ni batu hok besan apa ni apa tu api tu nah pop pop tak ada siapa habis apa-apa tak pasal lah belak dia lah ha susuk dah abun ambah kata belah lah lak dia dulu nanti kita cari masa yang tak rok yang lemah tu nanti kita pergi nah kita pergi serai semula ha tapi susuk dah duduk di Bani Umayyah situ di Bani Umayyah itu. Nah, siapa kerajaan Islam nah jatuh nah suk di tang nah lebih kurang tang 7-800 hijrah jugalah nah yang mana baru lacun negeri Islam di nah di Spain. Jadi kerajaan tu duk dalam bawah kerajaan Bani Umayyah lagi. Tak ada yang di Abbasiyah dah. Nah, panjangnya duk pukrong Islam di Spain tu dah di bawah kerajaan Bani Umayyah pemancet roi kopi ke 800 pi. Mah mati dah jatuh nah jatuh tahun dekat-dekat dengan tahun 800 hijrah nah lepas tu hari wanti song nah wanti song Mekara tu hari yang nah kerajaan Spain learning tu nah orang Kristian dia buat salam shalom nah sebab nah negeri Islam telah dihapuskan daripada negeri Spain. Tu antara hak ulama tak sewi kita nak celam-celam hari raya demo, hari pimai demo tu sebab hari tu
hari yang Islam kita hancur dan dikalahkan. Nah, Islam kena apa dia? Kena kamcat, kena hamak tubik pada bumi Spain pada hari yang kedua, nah, Makaraku. Nah, jadi kalau kita nak duk sokong, duk gi duk wak kepala ni celam-celam ni, supo-supo, seolah kata kita yindi, kita mujo, kita dicai. Nah, Islam kita ni utuh dan hancur. Ha, situ hak ulama ingat kita dah yang ni. Ya ada tu baik sama lah. Tuk wanti song, tuk pi tu ya wak dia panggil supaya dengan apa ni kebun parit. Nah, lepas tu ya wak supaya orang Kristian tapi pakar supaya ngacuk orang Islam tu dah. Pergi anak koci dia suruh kepada raja Kristian. Sebab hari itu tu raja Islam Allah pergi, lepas tu khalifah konsultan tu Muhammad As-Sagir nama dia. Khalifah Muhammad As-Sagir suruh anak koci pintu Spain, nah, negeri Spain kepada raja, nah, apa ni, Frederick. Nah, raja Frederick. Nah, hari itu tu dah suruh dia. Nah, sinsut raja Islam di Spain. Satu hari itu orang Islam kena bunuh, nah, penisen kon hari itu beratus ribu nak dibunuh. Kalau dah ada lagi tu, kalau hak dah kena bunuh tu, hak dia mau tukar agama. Nah, tubik pada Islam jadi Kristian, barulah dah kena bunuh. Kalau dia nak pergi Islam lagi, kat kok. Nah, nak sen kon dah. Bumi hari itu tu penuh dengan nah darah orang Islam yang dibunuh oleh Kristian di Spain. Tu berlaku bila tu? Samakarakum. Nah, Samakarakum. Tahun 1400 kuah Kris Karat, nah, 1400 kuah, nah, hak Kris Karat, nah, paman 600 pih tilau, nah, paman, itulah, nah, sebagai sebanyak latar belakang. Jadi, nah, kawan ni pun, nah, sebagai, nah, orang yang, nah, apa ni, di apa ni, pecah Islam banyak dapat petik terpecah deh. Negeri Sudan pun tak saya nak kun, nah, kok Sudan tu, tak saya nak turuknya Bani Abbasiyah. Nah, di Andalus pun tak saya turut. Nah, banyak kau tu tu. Nah, mula-mula hak Abu Abbas nak jadi khalifah tu kena duk nah perang sama Islam lah. Nah, sebab ramai orang yang tak sokong dia, mayom rap kampen khalifah hak dia. Nah, jadi duk dalam keadaan perang tu lah. Nah, susuk dia tu mati dalam nah dalam cuang duk nah duk perang sama Islam tu tahun yang ke 130 ni. Nah, 4 tahun tu dah. Duk dalam keadaan perang tumpah darah nah duk bunuh sama-sama Islam. Allah sedihnya nah kita tengok sejarah pun nak boleh siapa law ni pun dah bukan main. Nah, kadang-kadang orang Islam dibunuh oleh orang Islam sendiri pun bukan sikit juga dah. Ha, kita nak tengok sejarah ni. Orang Islam yang dibunuh oleh orang pedang orang Islam sendiri pun bukan sikit dalam sejarah. Nah, berpuluh-puluh ribu dah. Nah, Tamir Ali dengan Muawiyah tu pun salah faham dah. Mati 90 ribu dah lebih kurang. Kau tu. Ali dengan Muawiyah kau tu dah. Sahabat lagi tu. Lepas Tamir ni, lebih lagi. Nah, tu yang panggil, kita baca sejarah tu sedih kadang-kadang. Dia panggil Roy Dang dalam sejarah kita dah. Sebab Islam gomo sama sendiri. Nah, Roy Dang. Bencut dam dalam bawah tisah. Nah, kalau perang dengan demo masa tak ada agama, tak ada yang mana dah, bukan demo agama lain dah. Kristian bunuh Islam, pok songkram crusade, nah, perang dengan Islam. Itu kita tak ada kuasa agama mana sebab memang agama lain dah. Hak hairnya sama-sama ada la ilaha illallah ni, perang sama dia gitu. Nah, hak sama-sama semaya hadap kiblat ni, Baitullah belaka ni, perang sama dia gitu. Waktu itu kuasa hair. Nah, nano terlalu. Nah, wano saya siapa jeng tupah darah sama Islam. Nah, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, nah, darah kamu itu ada kehormatannya di situ he, lebih pada hak batu hitam di Kaabah lagi. Mulianya nyawa orang Islam. Mulianya darah orang Islam lebih mulia pada batu hitam di nah di Kaabah lagi. Nah, batu hitam kita pakak nak kucuk laka dah. Mulianya batu hitam batu syurga. Pakak nak bubuk nah. Belak nak siku nak siku merah nak siku dah dah. Kaca kita halu dah. Afrika sap-sap bok. Oh. Tapi bok siku pun gerih. Gerih pula. Nah, saya kata nak pergi kucuk nah batu syurga Hajar Aswad dah di Kaabah. Nabi kata mulianya darah orang Islam, nyawa orang Islam lebih mulia daripada batu hitam, lebih mulia daripada bandar Mekah lagi.
Tapi dalam sejarah dah beratus-ratus ribu dah yang mati sama Islam, perang sama Islam. Allah. Dah itulah sebagai dah dengan rekah ini dah. Jadi dia khalifah 4 tahun tu dalam keadaan tu perang dah sama Islam tu. Nah. Lepas tu mati tu nyakit. Satu jenis nyakit. Nah. Nyakit yang mana tak ada nah tak ada tak ada obat dalam itu. Nah, matilah dia pada bulan Zulhijjah tahun 136 Hijrah. Lepas tu bulan yang mati tu dia wasiatlah tamnen khalifah ni kepada nah kepada saudara dia, adik-adik dia, nama dia Abu Ja'far. Abu Ja'far. Nah, nah kita akan ngaji merupai insya-Allah. Nah, pasal manakah Abu Ja'far ni jadi khalifah? Lepas tu nah saudara manakah dia tu boleh nah duk meratah negeri kerajaan Bani Abbasiyah. Nah, nak ayat sikit ya. Kata khalifah ni Abu Ja'far Al-Mansur ni jadi khalifah lamanya 22 tahun. Panjang sikit cerita. Dengar lepas. Nah, 22 tahun. Nah, hak apa ni? Abaya ni, nah Abdul Abbas ni jadi 4 tahun dok lalu. Nah, itulah sebagai apa yang kita boleh faham pada malam ni insya-Allah. Nah, kita boleh ambil pengajaran bersama. Ya, mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah. Nah, ambil sejarah hak molek-molek, kita ikut jejak langkah dia. Nah, hak mana nampak dak molek hak jadi roy dang, nah cut dam tu kita usaha mari. Nah, yang dia berlaku pada zaman nah masyarakat Islam kita sekarang. Nah, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.